Sekarang ini di Jerman sedang ada suhu ekstrim, yaitu dari salju dan angin kencang yang diperkirakan sampai 2-3 hari ke depan bisa sampai minus 17 derajat. Kami hanya mau menunjukkan apa yang bisa kami lakukan di luar, di sekitaran kami dengan suasana yang ekstrim ini. Check it out! Terbang-terbang seperti pasir kalau di Gunung Sahara. Pasir yang terbang-terbang, kalau sekarang ini saljunya yang terbang sampai bikin bukit. Ya, ich check. Oh, ini. Sekarang bisa aku tunjukin gimana setebal apa ini saljunya. Orang harus. Saat jalan di salju itu berat. Karena kita harus harus ngangkat kaki dari dalam salju terus keluar lagi. Tapi lihat anak-anak bisa dengan seneng sekali mainan salju. Jadi anak-anak sini sudah terlatih dengan salju. Ya. Ini Martin akan coba mau nunjukin gimana mobil kalau lihat sampai nggak bisa dibuka, saking semuanya ketutupan es. Kalau cuma salju sebenarnya nggak akan masalah. Dia harus buka dari belakang, dari pintu belakang, dan dia mau buka pintu depannya. Ya. Hai Mama. Hai Theo. Ah, Mama lihat ada. Ya, Dustek Fest. Ya, sekarang baru bisa dibuka. Ya, itu dari dalam mobil. Kalau kalian mau lihat, nggak bisa sama sekali lihat keluar ya. Itu semua harus dibersihkan dulu. Ya, itu Papa yang mau bersihkan. Das ist Theo Schaufel. Kannst du das rausholen? Ja, ich habe gerade gesehen. Ya, tuh Martin harus bersihkan dulu rodanya. Dari salju, karena salju itu seperti balok. Bukan jadi balok sih, jadi kayak ngerem gitu. Anak-anak sudah bantu bersihkan kaca. Itu Martin bersihkan kaca mobilku pakai skop. Martin lagi probe, percobaan itu. Nunjukin ke kalian semua gimana mobil bisa jalan deh di salju yang tebal seperti saat ini. Leon. Tuh jalanan licin sekali. Di sini cuma bisa jalan pelan-pelan. Kalau kita dulu di Indonesia, yang paling menyebalkan saat naik mobil atau naik motor adalah saat salju tuh, saat banjir, hujan banjir. Kalau di sini nggak ada banjir air, tapi banjir salju. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like dan share. Dadah!